Yang ni memang kuat ni. Aduh. Ah, tu betul lah tu, dah berbuai dah ni rasa ni. Awak bila nak berubah? Biar saya jadi macam gini, daripada awak berubah last minute. Boleh awak reject saya macam tu je. Naiklah dulu tu, kalau rasa. Bahaya, janganlah. Dah turun-turun. Cepatlah, betul-betul lah. Sebab kalau saya kat bawah, view saya tu saya untung seorang. Bukannya apa. Di saat saya untung seorang, takut ada yang mengendap. Eh, sudahlah. Ha. Lepas tu sekarang menyesal, tahu pun. Okey, tak apa. Terpulang kat awak. Tapi saya takkan berhenti untuk mencintai awak, terus terang. Eh? Untuk apa? Biasa saya kalau sihat dulu, saya bayar untuk saya. Ha. Sekurang-kurangnya awak ada duit sendiri juga. Saya cuba nak tolong saja. So, awak bayar, awak nak minta saya untuk menari. Saya memang isap dadah, tapi saya tak jual maruah saya. Awak ingat boleh tengok free? Tak payah, Khalid. Dan lepasnya awak dengar cakap saya. Awak tolong saya dengan Abang Fahmi saja. Ikut Fuad, tengok dia pergi mana. Pastikan Fuad tak tahu apa-apa pasal tanah lagi satu. Apa persamaan penjara dengan lokap? Tak tahu. Tak tahu? Dua-dua saya tak nak masuk. Tapi niat nak masuk jugalah. Masuk mana? Masuk minang awak. Sabun menghilangkan bakteria, tapi awak menghilangkan resah di hati saya. Aku cuma penagih dadah je tau, belum sampai banduan. Dulu abang macam ni lah. Abang macam gini. Nak ke dik? Ada cerita dia sampai jadi macam tu, abang sampai jadi confused. Kenapa rumah jadi macam tu? Okey, kita dah. Jaga ayah ke? Jangan dah, tak apa-apa. Jangan dah. Nak cerita pasal tanah tadi? Tahu tanah? Ha. Tanah apa? Tanah rumah Pak Wahab sebenarnya dia dipajakkan. Dan ada lagi satu tanah. Jadi kan Salihah rasakan Fuad. Setahu saya tanah satu je ada. Tak ada lagi satu. Ini Salihah seorang je tahu. Kau salam. Ya salam. Ya. Ai, wow, pink. Tu jangan datang rumah, jangan datang rumah. Awak langsunglah tak ada perasaan dengan saya ke? Tak ada. Langsung. Aduh, jangan tanya macam tu. Susah. Awak. Yang buka lampu yang. Abang dah buka dah bang. Abang buka lah. Ya, jangan go-go yang abang bayar bila tu yang. Apa apa yang... kau jangan gelak. Aku jadi ni pasal kau. Lepas tu kau boleh pula. Jangan aku sini, aku sini, aku sini. Abang, sini aku. Ha. Dulu masa saya jaga dia, dia tak pernah makan sirih. Abang tengok gigi dia merah makan sirih. Abang tengok. Saya nak bagi tahu abang, tadi saya tengah elok je kat port saya, saya dengar Fuad cakap dengan Saleha yang ayah ada tanah satu lagi. Duduklah kau datang. Aduh. Kenapa? Kejap lagi ada orang nak datang nak ambil tanah ni daripada aku. Aku nak duduk mana? Aku dah puas fikir ni. Ha? Tak habis-habis lagi nak menyusahkan aku ya? Ha? Alah, ayah ni bising ayah. Dah ayah sana, saya balik nak tengok TV. Dah. Pak Wahab sama ayah. Ayah jangan hina-hina saya ya. Mentang-mentang saya keadaan macam gini. Ayah ingat juga bukan saya tengok tak ada jasa langsung. Yelah, aku tahulah. Ha? Ayah jangan bising-bising ya. Saya balik ni pun stok saya dah putus. Jadi saya nak cari seumpama tepung macam tu. Rumah ni ada anak-anak. Saya datang ni sebenarnya nak memberitahu pada Pak Wahab. Yang sebenarnya Pak Wahab ni salah faham. Sebenarnya Pak Wahab, geran tanah ni saya rasa bersalah kalau saya pegang lama sangat. Kalau saya nak jual kat orang pun lagi saya rasa bersalah. Geran tanah ni dah pun dibayar bakinya oleh anak Pak Wahab sendiri. Anak Fahmi? Bukan Fahmi, Fuad. Fuad? Terima kasih Encik Pak Wahab. Oh, maknanya masih ada tanah lah eh. Falik! Bagi balik Falik. Itu geran kita, geran Fahmi. Nasib baik kau ada Fahmi. Kau tidak dah larikan geran tu. Ya Allah, abang, ya. Abang yang suruh saya buat. Apa kau ni memang penagih dadah, memang dasar penagih dadah lah. Benda ni pun kau nak curi. Apa ya, teruk macam ni ada orang bayar ya. Kau jangan menyesal eh. Ini wayang kau eh. Dulu aku sakit macam gini pun sebab kau. Ini kau berlakon kau jadi baik eh. Kau jangan menyesal. Nak tanya ni, mana Fuad dapat duit tu semua eh? Duit haram eh? Takkanlah duit haram. Kat penjara tu adalah sepanjang 10 tahun saya buat part time.
Kadang-kadang saya macam buat peniaga online. Saya kau simpanlah geran ni elok-elok. Fahmi lagi dapat. Fahmi lagi dapat. Aku yang sulung lah. Aku yang sulung. Aku memegang amanah. Kan aku nak bagi dekat kau. Dah banyak kali nyanyi dengan aku. Falik. Ini masanya. Tak pecah pula. Pada aku. Falik tapi... Biar kau. Ha. Kejap eh. Okey tak pecah. Tak cukup juga. Dik. Kau penjenayah. Kau penjenayah. Haruskah aku lari? Baik kau lari. Aku yang bersalah. Aku membezakan anak-anak aku. Aku salah memberi kasih sayang. Ya Allah. Mata yang berkenan. Siapa yang